Rektor Unpati, Profesor Freddy Lewakabisi menyebut tindakan nyata dalam mensosialisasi universitas dan program studi ada pada mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN di desa. Hal itu disampaikan Rektor Lewakabisi dalam sambutannya pada pembukaan pembekalan KKN mahasiswa angkatan 50 tahun akademik 2023-2024 di auditorium Fakultas MIPA Unpati Kamis 4 April 2024. Rektor mengatakan, proyek KKN merupakan cara Unpati untuk menampilkan ke desa-desa. Berikut, simak keterangan lengkap Rektor Lewakabisi, seperti yang dilaporkan reporter Patimura TV, Chanes Balo. Proyek KKN itu sebenarnya salah satu cara kita untuk menampilkan ke desa-desa bahwa inilah wujud mahasiswa Unpati. Ya, ketika nanti mereka masuk di Unpati, ini figur-figur terbaik kita yang ada di desa. Untuk mengelola desa, sehingga ketika warga desa, baik orang tua maupun adik-adik kita yang ada di desa tertarik masuk Unpati, karena mereka yang ada di KKN di desa mereka itu adalah orang-orang cerdas, orang-orang yang memiliki keterampilan mengelola potensi desa dan menunjukkan kepada desa bahwa inilah kualitas dari para mahasiswa Unpati yang kemudian nanti kalau lulus bisa mengelola potensi desa. Itu yang harus kita wujudkan. Nah, sehingga kita tidak lagi cuma terjebak pada sosialisasi bagi siswa-siswa SMA, SMK, tetapi kita akan langsung turun ke desa-desa melalui adik-adik. Jadi wujud kita mengembangkan pendidikan tinggi di Unpati itu bukan nanti disosialisasi bahwa prodi pendidikan matematik atau matematik di MIPA itu punya doktor, punya profesor ada berapa, punya ruang kuliah bagaimana, tetapi sosialisasi kita dengan tindakan nyata mahasiswa KKN di desa-desa itu.